Ha nak ambil vaksin time hang tengah pregnant. Piak betul. Ha, itu adalah antara ayat-ayat yang I dapat lah daripada orang-orang. Sebabnya I adalah antara batch-batch yang terawal yang dapat offer untuk ambil vaksin. Which was Pfizer lah time tu. Sebabnya macam kita tahu Pfizer saja yang dapat approval untuk diberi pada pregnant mothers. Macam sekarang ni dah dapat update baru kan, vaksin lain pun boleh. Honestly, I would say that I sangat-sangat dalam dilema juga. Sebabnya, yelah kita first pregnant, first time pregnant. Time tu, yelah info pasal vaksin ni pun tak sebanyak macam sekarang ni kan. Maksudnya data-data pun sekarang dah makin banyak. So, mestilah kita pun risau. I ada ambil beberapa step lah sebelum I decide untuk ambil vaksin ni. First kali, apa yang I buat? I consult dengan my gynae. Which doktor yang hampir jumpa setiap bulan tu, doktor tu lah yang I consult. So doktor I cakap, okay boleh, you boleh ambil vaksin ni. Sebab time tu pun I dalam 20 plus weeks pregnant lah. Doktor I pun suggest untuk I ambil. So dah dapat green light daripada doktor. Second, apa yang I buat? Okay, I tak terus decide untuk ambil vaksin tau. I banyak attend seminar, I join talk, and then I banyak lah baca posting-posting daripada expert-expert yang tahu pasal vaksin ni. Yalah kan, benda ni benda baru, jadi kita pula tak tahu sangat pasal benda tu. So kita kena banyak attend lah perkongsian-perkongsian pasal benda tu, so that kita dapat increasekan kita punya ilmu. One thing for sure yang I nak cakap ke hampa, tolonglah tanya pada orang yang expert pasal vaksin, yang tahu pasal COVID. Bukannya hampa simply percaya cakap-cakap orang yang entahlah cerita tips ni lah, tips tu lah, macam mana nak elak COVID lah. End up, ada juga family member dia yang kena. Selepas kita dah top up ilmu kita, apa yang kita kena buat? Of course lah, dah sampai masanya untuk kita decide sama ada kita nak ambil vaksin ataupun tak. Time nak decide tu sendiri pun, ada few benda yang I fikir. Yang pertama, pregnant dia mengah sikit. Sebab sana. Okay. Contoh yang pertama, apa yang I fikir? Kalau I tak ambil vaksin, bila pula I akan dapat offer untuk next time? And second, kalau I tak ambil vaksin and then I kena COVID, apa efek dia kepada I dan juga my pregnancy? So that's why I rasa macam the best thing, the best way adalah untuk I ambil vaksin tu. I share sikit lah personal experience I lah lepas ada ambil dua-dua dos vaksin Pfizer tu. I cuma sakit-sakit bahu saja, itu saja I punya side effect. And then after second dose, I cuma sakit bahu and dia sengal sikit. And dalam masa sehari dah sembuh dah, Alhamdulillah. And then so far I pergi check up, everything went well with my baby semua, dengan I sendiri, kesihatan I sendiri pun everything went well. So ambil vaksin tu sebenarnya tak ada efek pun kepada pregnancy I, malah I percaya yang dia lagi protect I sebenarnya. Bertawakal lah guys, kita dah usaha yang terbaik dan kita kena banyak doa dekat Allah supaya bantu pemudahkan urusan pregnancy kita. So I just nak cakap, jomlah pergi vaksin, kita semua nak go towards herd immunity. Hampa nak pergi jalan kan? I pun nak pergi jalan-jalan, dah lama dah tak tengok pantai. So in order to achieve that, kita semua kena vaksin dulu.